ngomong nih panian nih sebenarnya aslinya dari mana sih saya belum tahu loh malah <laughs> <laughs> iya ya kita udah ngebahas sampai situ tapi belum <laughs> <laughs> ya. aku aslinya dari Bogor hmm, Bogor <tuh> Jawa Barat ya iya ya ampun dari Bogor terus langsung uh, terbang ke Korea gimana nih responnya orang-orang terdekat ketika kamu pertama kali uh, mau kuliah di Korea itu gimana uh, pada saat proses pendaftaran jadi kalau GKS itu eh, kan nggak langsung kita daftar langsung keterima gitu ya kayak mm -hmm. karena ada beberapa step proses yang kita harus lewatin dulu supaya mm -hmm. sampai ke tahap akhir nah itu sekitar enam bulan jadi aku tuh enam bulan ya 6 bulan, nah, pada saat proses pendaftaran itu, aku nggak bilang ke siapa-siapa. Jadi, cuma orang tua aku aja yang tahu, karena aku mikir, ah, aku nggak mau bilang siapa-siapa dulu." Ah, karena kan takutnya nanti nggak keterima, ya malu gitu kan, akhirnya eh uh, aku ikutin prosesnya terus pas sampai di tahap yang udah fix aku berangkat baru aku kasih tahu. Nah, keluarga aku, yang keluarga besar, teman-teman terdekat aku, baru itu kayak wah kaget banget sih kayak serius jangan bohong nih ngeprank kali ya gitu kan. Terus akhirnya mereka ketika udah aku kasih tahu detail kayak gini kayak gini ya mau nggak mau harus mendukung aja karena kan yang namanya melanjutkan pendidikan ditambah aku uh, full beasiswa kan hmm. jadi siapa sayang banget kalau misalnya ditolak jadi akhirnya pas masa-masa persiapan kayak gitu mereka uh, seneng juga sih gitu jadi memang benar-benar rahasia tes dulu <laughs> sampai benar keterima nih ya kan iya, benar ceritain ya jadi memang iya. orang terdekat tuh nggak tahu ya tahu ya yang iya. ya, udah keterima gitu aja ya iya gitu pasti kaget juga dong biasanya yang tahu banget oh, ini anak biasa aja kok ternyata kok dapat kabar langsung ke Korea kok bisa gitu ya pasti, iya benar benar, banget kak banget kan tanya ayah pasti ya iya. karena memang uh, kamu mungkin orangnya kayak pengen tapi uh, ya udahlah saya Coba dulu aja. Maksudnya nggak berkor kor dulu gitu ya. Jika iya, benar. Ya. Tapi kalau bener, orang tua kayak sendiri itu. ketika tahu nih, kamu ternyata keterima dan kamu udah beasiswa, itu gimana responnya orang tua? Uh, jadi dulu, uh, aku tuh kan kelulusan SMK ya, Kayak. Lulusan uh. tahun 2018. Yang dimana pada saat 2016 itu, aku pernah ceplas-ceplas uh, gitu ke mama. gitu. Uh, Mah, aku kayaknya mau kuliah ke luar negeri deh ke Korea aja kali ya gitu. Tapi itu tuh cuman sepikiran yang lewat aja, enggak dibener-bener direncanain. Bahkan aku informasi kuliah ke Korea aja nggak tahu. Jadi cuman selewat aja. Terus mama mama tuh juga dibalasnya bercanda. Ya udah tapi mama nggak akan biayain kamu gitu. Gitu. Terus eh uh, lama kemudian di tahun 2019 berarti itu hampir 3 tahun kemudian gitu kan aku baru tahu informasi informasi beasiswa dan uh, apa aja yang harus disiapkan kayak nah pas aku bilang eh aku kayak aku dapet nih informasi kuliah ke luar negeri karena aku mau daftar ya katanya terus mama bilang ya udah kalau kamu bisa Uh, Dah coba dulu aja gitu kali aja kan keterima kalau enggak juga nggak apa-apa yang penting udah nyoba gitu akhirnya uh, aku coba pada pada saat aku tahap pertama seleksi mm. tah, tahap kedua kayaknya interview karena kan tahap pertama itu seleksi berkas ya kayak nah mm. tahap kedua itu interview nah aku juga udah bilang ke mama, mama kayaknya aku nggak keterima deh itu aku gugup banget pada saat wawancara pakai bahasa Inggris mm. uh, terus mama bilang eh uh, ya udah nggak apa-apa yang penting udah lakuin yang terbaik gitu terus pas uh, di round terakhir pengumuman aku bilang mah aku keterima terus mama aku juga kayak serius kayak nggak percaya gitu loh kayak anaknya keterima gitu tapi apa ya mereka tuh nggak nggak yang ngemarahin gitu nggak yang nggak boleh nggak boleh daftar kayak gitu tuh gitu. nggak jadi selagi itu hal yang baik, mamaku tuh, eh mamaku sama bapakku ya, terutama kayak ya udah kamu coba dulu, terus kalau misalnya nanti ngerasa nggak ini atau kayak gimana, ya udah nggak apa-apa gitu. Jadi sebenarnya nggak ngedukung yang memang dukung, oh ya aku pasti keterima kayak gitu, nggak kayak gitu, tapi nggak yang ngelarang juga gitu kak. Oh, jadi awalnya kamu iseng-iseng ngomong, mama kamu juga nganggapnya bercandaan aja. Iya. Eh, kemudian bisa beneran ya. Pastinya juga kaget juga nih dari orang tua juga sebenarnya nggak uh, menangkap sisi yang terlalu terlalu gimana nih ketika kamu ngomong. Iya. Ke rumah, oh yaudah, ya udah, iya terserah kamu aja. Eh ternyata beneran. Ternyata bener, kamu bener. dapat informasi itu beneran.